2 minggu 2 hari lagi sebelum. Assalamualaikum guys. Welcome to YouTube channel Hazim Sazali, senam untuk sihat, sado itu wellness. So, untuk video kali ni ada sedikit surprise lah kan. Ada sedikit surprise. So, korang tengok video ni sampai habis sebab saya lagi nak kena gerak sekejap. Ada program dekat Putrajaya. So, korang tengok video ni sampai habis. And weh, gua tak sabar nak share ni. Alright. Okay. See you lagi. Alright. Kacang lu. Banyak program gila. Sorry lah, suara gua macam Ramli Sarip sikit kan. Sebab saya pun dah 2 hari demam. Ni baru okey sikit, kita ada ayam kat sini. Ayam air fryer lagi. And kita ada ni protein. Okay, MMX Whey Protein Isolate. Dan kita ada Patty Diet daripada Ketolabs. Kita masak. So memang hari ni full day lah, sampai malam. Kita busy. So kita memang siap makan awal-awal. Okay. Ini yang padu ni. Okay. Brokoli pun kita ada. Alright, kita dah siap awal. Okay. So, stay tune. Alright, saya ada berita baik nak bagi tahu ni. Stay tune. So, kita orang dua pergi Putrajaya sekarang ni sebab ada program. So, kita bukan nak cakap pasal Putrajaya. Kita nak cakap 2 and a half weeks out of Mr. Malaysia. Alright. And kita ada tetamu khas kita tengah makan kacang. Okay. So, kita akan buat shot. Okay, kita akan briefing sikit lah. 2 minggu and beberapa hari lagi lah untuk Mr. Malaysia. And berat dalam 65 kilo. Jom kita tanya champ kita ni. Dah berapa banyak kali dia masuk Mr. Malaysia? Dah berapa banyak kali dia menang? Bila first dia masuk Mr. Malaysia? Macam mana? First time Mr. Malaysia umur berapa? First time Mr. Malaysia tahun 91, umur dah 25-26 macam tu kot. Rasa 26 aku rasa. First time tu menang. Dah. First time tu menang. Menang. Kategori flyweight 60 kg. 60 kg ke bawah. 60 kg ke bawah. memang kering badan. 2 bulan, sebulan lebih tahan kabur. Tak makan nasi. So total agak berapa banyak kali masuk? Dah lebih 15 kali Mr. Malaysia. 15 kali pun dah tak masuk, orang tak bagi masuk lah. Buat persembahan je, guest poser je. Masa menang first time tu 60 kg bawah kan? 60 kg. Masa last time masuk berapa kilo? Main kelas 65 bantam. Bantam 70? Bantam 70. 70 last 70. Menang juga tahun 2004 rasa. 2004 lah kata silap. Mr. Malaysia. Mr. Malaysia last 2004. 15 kali dah guys. 15 kali dah. Allah Akbar. Wah, ni baru first time nak masuk ni ah. 15 kali adalah Mr. Malaysia. Mr. Malaysia tahun ni MBBF yang buat, so dia akan buat dekat MAEP Sedang. Ada lagi 2 minggu setengah. Alhamdulillah saya dapat join team Selangor. Team Selangor. So macam ayah dulu polis lah kan? Dulu ni, polis je? Wakil polis. Tapi pernah dapat Mr. Selangor ke? Sebelum dapat Mr. Malaysia, Mr. Selangor. Lepas tu baru wakil tim polis lah PDRM. Menang Mr. Malaysia buat kali pertama tahun 91. Dia selalunya kalau nak wakil Malaysia baru kena masuk Mr. Malaysia dulu kan? Dia kalau nak wakil Malaysia mesti masuk. Dia punya syarat dia menang Mr. Malaysia, lepas tu baru pergi Mr. Asia. Baru pergi kejuaraan dunia Mr. Universe. So kalau nak pergi macam ayah saya dah 10 kali world dunia. So untuk wakil Malaysia pergi ke world ataupun Asia tu kan, Mr. Asia, kena menang Mr. Malaysia dulu lah. Tapi bukan senang lah. Kerja keras. Nak menang Mr. Malaysia bukan senang, nak menang Asia bukan senang. Memang ramai orang fight untuk get title lah, tapi itulah seorang dia yang dapat kan. Boleh kerja keras dia. Boleh kasih kering sikit badan. Dulu boleh je. Orang bagus, kita pun bagus.
Tak ada yang tak boleh. Boleh. Pasti boleh. Alhamdulillah guys. Settle. So, berbalik kita balik dekat sini. Itulah. Saya dipilih untuk join Team Selangor untuk ke Mr. Malaysia 2023. Okay guys, so tadi saya pergi habis program tadi, kita ada meeting dengan Team Selangor. Memang semua badan kau-kau besar-besar gambar saya yang paling kecil kat situ kan. So ini tadi saya jumpa Team Selangor. Saya dapat barang daripada ni. So kiranya NX ni nama protein kot, tak silap saya. NX ni dia sponsor Team Selangor. Mana? Aku nak tunjuk kat lu kan. Aku nak tunjuk ni. Okay, nampak tu. Jom kita buka tengok apa ada kat dalam dia. Gua excited sebenarnya tau. Okay, sebab ini adalah first time kita join Mr. Malaysia. And Mr. Malaysia ni adalah event yang besar and bukannya calon-calon orang boleh masuk. Jom kita tengok apakah ada dalam ni. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sekali kita ada NX BCA. Lepas tu kita ada, kita ada topi NX lah. NX topi. Kita ada apa ni? Apa benda ni? Pre-workout lah. Fuel level. Oh, pre-workout. Kita ada pre-workout NX. Shaker. Baju. Last kali. Ada jacket. Jom kita buka jacket ni. Jom guys. Gua nak bawa korang sekali ni. Gua nak bawa korang excited sekali ni. Oh, korang tengok tu. Lencana tu nampak tu. Persatuan Bina Badan Negeri Selangor. Kita try lah jaket dia kan. Oh, ambil aura, ambil aura, ambil aura tu. Bismillah. Ni seluar dia, seluar dia tak payahlah try. Buat apa nak tunjuk korang kan. Dia, gua tak kisah berapa ringgit jaket ni sebenarnya. Tapi the value dia. Nampak? Ui, excited siap. Ya Zah, ini dia. Semua atlet Selangor dapat inilah kotak ni, seorang satu. So nanti jaket ni kita akan pakai masa simulation nanti lah. So as a team, as satu team. Bismillahirrahmanirrahim. Why not you? Buat tutup badan lu atas stage. Oh, buka baru. Ui. Let's go guys. We are in Mr. Malaysia 2023. Alhamdulillah gua punya plan berjaya. Okay. So kita punya plan, ingat lagi kalau kita video sebelum ni, plan kita apa? Dua option, Mr. Selangor ataupun Mr. Kedah. So dengan masuknya, gua di-invite-nya oleh Team Selangor ni, so kita tak masuklah Mr. Kedah. So nanti Mr. Kedah saya akan pergi and ada dekat booth Keto Labs Diet Burger. Tapi kita tak join lah. So sebab kita dah join Team Selangor untuk go to Mr. Malaysia terus. So sekarang ni kita just focus training untuk Mr. Malaysia terus lah. Tak payah nak fikir Mr. Kedah. Thank you kepada yang dah tengok. 2 minggu, 2 hari lagi sebelum Mr. Malaysia. Okay guys. So gua ada 2 minggu lebih lagi, gua akan update lagi dari semasa ke semasa, 10 hari sebelum competition, seminggu sebelum competition. Okay, teruskan support and teruskan watching this video. Watch this video. Thank you guys. InsyaAllah gua buat yang terbaik untuk last competition. Rasanya lah. Okay. Bulan 11-12 ni dah memang gua dah boleh makan sate, dah makan sedap donat lah. Kalau siapa yang nak ajak gua review kedai dia sedap ke, boleh ajak, insyaAllah gua boleh review. Okay. Alright guys, thank you for watching. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum. Wish me luck. All the best. Team Selangor. Kita ada 2 week half from Mr. 15 kali dah guys. 15 kali dah. Allah.